Fanboys FM. Hits for Mike Dunia. The best hits. Be my forever. Be my forever. Be my forever. Could this be that thriller I've been missing? Before I met you. Prambors Radio, hits terbaik dunia. Eh gila, aduh ini pom bensin kayak di luar deh. Keren banget, bersih, edgy abis gitu desainnya. Ih gak nyangka deh di Indo itu bisa kayak gini. Selfie bisa kali ini biar hits. Eh mbak, ini pom bensin loh. Gak lihat ya ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto, gak boleh di sini. Iya elah, ini kenapa deh? Gak make sense banget deh. Apa coba hubungannya? Emangnya gue mau selfie pakai korek api, ha? Ini pakai gadget kali. Ya elah, sama aja keles. Emang bakal meledak nih tempat kalau gue selfie. Nah kan, masih belum ngerti. Jadi gini nih, banyak yang bisa menjadi sumber panas dan bisa mengakibatkan terbakar. Yang bisa membuat SPBU meledak. Seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Tentu, blitz kamera ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan. Oh gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin di tempat lain aja yang boleh selfie. Kaula Muda, iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors FM. Bisa duduk juga gue nih di kereta yang super padat. Duh, kasihan amat tuh orang pakai tongkat. Kasih tempat duduk gue gak ya? Kasih. Enggak, pura-pura gak ngeliat aja deh. Gila nih, lagi ramai banget keretanya. Untung gue dapet tempat duduk. Eh, ada ibu-ibu hamil lagi. Ah, biarin aja. Lalu nanti ada yang ngasih duduk. Nenek-nenek di depan gue lagi. Pura-pura tidur ah, biar gue gak mesti ngasih tempat duduk gue. Duh, kalau muda kayak gini gak ya? Mudah-mudahan sih enggak. Tapi emang masih banyak orang yang enggan memberi tempat duduknya di kendaraan umum untuk orang yang lebih membutuhkan. Seperti ibu hamil, para manula, dan juga orang yang mempunyai disabilitas. Coba bayangin, kalau muda ada di posisi mereka. Terima kasih ya, Nak. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dek. Terima kasih ya, Nak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors Radio. Non-stop. Hits terbaik dunia on Prambors. The best hits. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close until our eyes meet. Prambors Radio, hits terbaik dunia. Allah. Trot, udah buka trot. Asik, buka puasa dulu ya, trot. Antam kerasi kata bis. Nyam. Trot, maaf ya. Ada yang salah tuh. Nyam, salah apa, trot? Nyam. Antam lagi buka puasa, nyam. Salah dengar azan, trot. Tadi azan zuhur. Nyam. Emang lo gak liat nih terang-benerang kayak begini jam 12 siang? Lo main makan-makan aja lo. Lah kan gue denger aja dapat informasi terus gue pakai kacamata hitam. Bener juga sih. Ya udah lanjut deh. Ayo kaula muda, dengerin Kocrot Kecret Ramadan 2015 yang dipersembahkan oleh Sirup Kurnia. Episode Kocrot Kecret Ramadan terbaru bisa kamu dengar tiap sore menjelang buka puasa. Jangan lupa ikutan juga kuisnya dan menangin hadiah uang tunai Rp200.000. Kocrot Kecret Ramadan 2015 cuma di Prambors FM, hits terbaik dunia. Dengarkanlah kami di Kocrot Kecret Show. Hey! Duh, apa sih? Laptop kok lemot banget? Ya elah, sabar bro. Bulan Ramadan kok marah-marah. Prosesornya jelek kali tuh. Gak mungkin, gue belinya baru nih. Baru? Baru juga gak ngejamin prosesornya bagus kali. Ya, masa lebaran gue garing gara-gara laptop lemot? Nah, tenang aja. Karena Ramadan bulan penuh berkah, ini ada promo spesial dari Intel. Mending sekarang lu ganti prosesor deh. Promo apaan tuh? Jadi, lu kudu beli produk apa aja yang berbasis Intel Pentium prosesor, atau kalau lu pengen notebook yang bisa jadi tablet
sekaligus, lo bisa beli produk 2-in-1 dari Intel. Selama periode promo 12 Juni sampai 24 Juli 2015. Terus, spesialnya apa lagi? Nah, spesialnya, lo bisa dapetin undian berhadiah dari Intel dengan cara daftar ke www.intel.co.id/campaign. C-A-M-P-A-I-G-N. Tapi, syarat dan ketentuan berlaku ya, bro. Oke, gue beli produk Intel sekarang aja ah, biar dapat undian berhadiahnya. Intel Inside, power and flexibility outside. Hai, kenalin, nama gue Johnny. Gue anaknya kreatif banget. Hobi gue ngedesain dan menulis. Gue biasanya aktif banget di sosmed. Soalnya gue jago banget bikin meme. Meme, emang meme tetangga lo? Hah, sotoy lo. Tulisannya meme, tapi bacanya yang bener itu meme. Oh, tahu gak lo artinya? Enggak. Emang apa artinya? Nih dengerin, meme itu aslinya dari bahasa Yunani bro. Mimim, yang artinya sesuatu yang menyerupai atau menirukan yang bisa dikenal sebagai karakter budaya termasuk di dalamnya gagasan dan perasaan. Ngerti? Gak. Makanya jangan suka lata dong, tahu dulu baru ngejeplak. A slider is more dangerous than murder. Ah, fitnah lebih kejam daripada membunuh dong artinya. Udah belepotan konten juga lu, gak nyambung bro. Woy, itu nada gua dong. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Prambors FM, hits terbaik dunia. Hihuy, akhirnya kesampaian juga liburan ke pantai. Oke, pancing dulu. Yaelah, udah 2 jam gak dapat apa-apa nih. Tapi kayaknya ada udang tuh gede-gede. Yah, tapi jauh. Wait, tenang aja, walaupun gak dapat udang. Nih, cobain, Ogarlos. Apaan nih? Udah, coba dulu, jangan bawel. Buset, enak banget ini. Berasa banget nih udangnya. Iya dong, ini namanya Ogarlos. Shrimp crackers yang rasanya udang banget. Beuh, ini sih asik banget buat gua yang doyan ngemil. Gimana, masih mau lanjut mancing? Ogah, mending nyantai sama Ogarlos aja seharian. Ogarlos Shrimp Crackers, snack yang rasanya udang banget. Terbuat dari udang asli dan serunya nih, banyak pilihan rasa seperti smoked salmon, pizza, dan hot and spicy. Buruan deh, cobain kerupuk udang yang paling hacep yang pasti bikin kamu ketagihan. Ogarlos, udang banget.